Dalam rangka menjaring masukan dan saran dari unsur pemangku kepentingan untuk penyempurnaan terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah atau RKPD Kabupaten Tapin tahun 2023, pemerintah Kabupaten Tapin menyelenggarakan forum konsultasi publik di Aula Bapeda. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Masraniansyah mengatakan, perencanaan program untuk tahun 2023 perlu dilakukan di tahap awal, sehingga kegiatan untuk tahun berikutnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah dianggarkan. Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, maka salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tapin tahun 2023 adalah pelaksanaan forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian proses perencanaan pembangunan di setiap tahunnya dan merupakan langkah awal dalam rangka menghimpun aspirasi, saran, masukan ataupun harapan dari para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, periode perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan tahun kelima atas pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Zainal Akli menyebutkan forum konsultasi publik kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tahapan penyusunan rancangan awal RKPD di tahun 2023 dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi, masukan, saran, dan harapan dalam proses penyusunan rancangan awal 2023. Oke, maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Tapin ini dimaksudkan untuk memenuhi tahapan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tapin tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Permendag 86 tahun 2017. B. Tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan dalam penyusunan dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Tapin 2023. Rizky, Tapin TV.